Banyak dua petugas keamanan di kantor Gubernur Sulawesi Barat diketahui menjadi korban karena tertimpa gedung yang roboh akibat gempa. Petugas dari BPBD hingga saat ini masih melakukan upaya evakuasi terhadap dua korban tersebut. Berdasarkan informasi, kedua korban diduga masih dalam keadaan hidup. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman. Saya tinggal di Saletto. Saya tinggal di Mamuju, tepatnya itu di desa Saletto. Sekarang saya kerja di kantor gubernur sebagai satpam. Itu saya shift malam. Saya shift malam. Masuknya itu jam 8. Sebelum gempa, kami sempat patroli di ini. Kan sebelumnya itu kan ada gempa siang. Kami sempat patroli malam sekitar jam 10-an atau jam 11. Kemudian kami kembali ke tempat jaga. Kebetulan di situ saya ada 4 orang jaga di bagian kantor gubernur, di bagian resepsionis. Sekitar jam berapa? Kurang lebih 2:30 lah. Sebelum terjadi gempa, saya pas dari kamar kecil sedikit bercerita sama teman saya. Kebetulan di teman itu saya temani terperangkap, namanya Isra. Security juga di sana. Kemudian pas dari kamar kecil, langsung saya tanya, tolong panggil teman saya yang di belakang, begitu. Sambil saya kancing baju, seragam, kan baru dari kamar kecil, terjadi langsung gempa, belum saya rasa kalau kan pertamanya belum terlalu ini. Pas teman saya teriak, Rahman gempa, langsung lari ke depan, saya ikuti, mati lampu, suara gemuruh pak dari atas, sambil saya lari itu takbir, kata teman saya itu pintu masuk itu sudah tutup, cuman dia tendang, kacanya hancur. Pas saya berada di ini parkiran Pak Gubernur, saya terpental terjatuh, tidak tahu apa jatuh, mungkin dari atas saya jatuh, tersungkur. Di pikiran saya itu saya sudah selesai, sambil takbir itu. Di pikiran saya itu cuma keluarga pak, mama saya sama istri sama keluarga, karena saya bilang bagaimana ini perasaannya, karena saya ini pasti selesai di sini, mati di sini. Pas saya merayap, debu kan tidak bisa melihat lagi, pencahayaan juga sudah tidak ada. Sambil teriak minta tolong dari luar. Saya kira cuma saya sendiri itu yang di dalam. Ternyata yang lari duluan itu si Isra ada di depan saya. Sambil saya teriaki, Isra, kamu di mana? Ternyata saya pegang kakinya. Saya pegang sambil teriak di luar. Setelah itu yang dari luar itu, teman saya yang dijaga di pos itu pak, lari ke atas karena katanya sudah mati dia, 4 orang ini. Sambil teriak, saya juga teriak di dalam, saya bilang tolong. Sudah tidak bisa lagi tuh kak, jalan apa pak, sudah merayap, itu pun susah, pengap di dalam. Sambil cari jalan keluar, di pikiran saya itu saya bilang, saya tidak selamat ini,
setiap waktu kejadian itu pas sudah di dalam. Iya, pas sudah di dalam itu iya. Berapa lama mungkin Ramon bertahan di sini hingga bala bantuan tiba? Pagi mungkin. Pagi keluarga datang. Untuk bantuannya itu agak lambat, Pak, karena bantuannya itu sebelum ada bantuan, Pak Gub langsung turun sama Pak Sekda. Saya dengar keluar, karena kalau untuk komunikasi itu, Pak, dari luar sangat susah. Teriak itu pun karena di dalam pengap sekali, jadi kalau untuk teriak keluar itu susah. Dan untuk pencahayaan itu, kebetulan teman saya itu bawa korek. Saya ambil koreknya, saya pakai, merayap kiri kanan keluar, cari jalan ceritanya. Cuman semuanya lupaan, Pak, tertutup. Saya berdoa, Pak. Doa saya begini, ya Allah, kalau memang ini ajal saya, jangan siksa saya terlalu lama. Tapi kalau memang saya masih mau diselamatkan dari sini, kasih saya petunjuk, kasih saya jalan. Nah, selang berapa menit itu, Pak, saya lihat cahaya sedikit sekali. Di pikiran saya, apa mungkin ini belum ajal saya. Terus saya bicara sama, saya baku samping ini, bersampingan sama teman saya Isra. Saya bilang, Isra, insya Allah kita selamat, tapi kita usaha. Saya bilang begitu. Karena dia sudah tidak kuat, Pak. Sudah lemas. Oh, panas sekali dalam, mungkin begitu. Mungkin kayak dikubur hidup-hidup begitu, Pak. Terus saya merayap, dekati cahaya yang saya lihat itu, bantuan juga dari luar, ada juga dari yang anggota Lanal, Pak. Saya teriak masuk, kami komunikasi di situ, saya bicara, ada sedikit cahaya begini, Pak. Kemudian saya ambil itu kabel kecil, kemudian saya julurkan ke atas, saya teriak lagi, saya julurkan ini ke situ, Pak, kabel. Saya di bawah, begitu. Tiba-tiba itu, Pak, Allah, mungkin pertolongan Allah itu. Saya dengar air menetes, saking sunginya di lama itu, Pak. Air menetes itu keras sekali saya dengar. Saya dengar itu air menetes, karena hujan, katanya hujan di luar. Saya dengar, saya bilang, serak kayaknya ada air. Saya dengar itu, Pak, saya dekati itu, ini air yang menetes. Kemudian saya merayap. Bukan merayap begini juga, Pak, merayap punggung. Cari air. Kemudian saya raba begini karena sudah gelap. Saya raba. Kemudian saya rasakan itu air menetes. Nah, itu saya minum, Pak. Itu pun tidak sampai ke tenggorokan karena debu di dalam. Pertamanya memang hampir-hampir selesai. Karena debu, tidak bisa bernapas, Pak. Tidak lama itu hilang itu air yang menetes tadi, hilang. Kemudian saya kembali lagi sama ini, teman saya merayap lagi kembali ke posisi yang tempat kami itu agak luas. Sambil bantuan saya dengar itu, menggali terus di luar. Sementara penggalian itu
saya tanya, kalau kita gali, kita keruk sedikit, kemudian mesti matikan mesin, komunikasi lagi sama saya. Nah, begitu. Karena itu Pak, pas dia menggali di luar, itu getaran di dalam itu takut anu sekali Pak, terasa. Karena saya bilang, kapan terlalu ini, terlalu getarannya itu terlalu keras, takutnya dari atas itu Pak jatuh ke bawah. Kami selesai. Takut sekali itu di dalam. Kalau untuk mau dibilang menangis sudah tidak bisa Pak. Tidak bisa. Takbir Pak, istighfar, sambil berdoa. Sambil usaha juga. Campur aduk Pak, ada yang bersorak, tepuk tangan, yang bersyukur Pak, karena mereka heran, karena ini bangunan bisa, tidak mungkin ada yang hidup di situ, dan alhamdulillah saya masih hidup sama teman saya.